Alright guys, bersama dengan saya lagi sekali minggu ini dalam Audio Junkies. Okey, dan untuk hari ini dalam segmen car review, kita ada bawakan kepada korang satu kereta Volkswagen Beetle yang kalau saya tengok sini dah di set up audio dia. Kita orang nak interview owner dia tapi dia pemalu lah, dia tak nak join kita orang dalam sesi interview ni. Jadi mangsa dia macam biasalah, kami hitam, saya bawakan kepada korang abang handsome ni, nama dia Mr. Kevin. Okay. Malu lah. Alah, janganlah malu. Tidak elok. Tak tanya lagi dah malu lah. Okey, Encik Kevin, kita akan tanya dia soalan-soalan pasal kereta ni. Macam mana setup, apa yang diguna pakai lah. Equipment-equipment dalam kereta ni. So, kalau korang nak tahu dan nak try dengar bunyi, korang kena tengok sampai habis video. Kevin, kalau untuk audio setup ni biasanya dia ada SQ ataupun SPL yang paling utamalah. Macam kereta ni boleh terangkan sikit tak dia punya setup dia, setup yang macam mana ni? Okey, yang ni setup dia SQ 3-way. Seperti apa yang kamu dalam episode lain dah explain lah. Okay. Jadi ada tweeter, mid-range dengan mid-bass. Lepas tu kat belakang dia ada bumper. Dia dikontrol dengan DSP. Okey, dia ada gunakan DSP kat situ. Okey, jadi kalau kita tengok setup dia, player dia gunakan player daripada jenama apa tu? Pioneer. Pioneer. Model oh, motor tak ingat. Okey, tak apa, nanti kita telefon owner lah. Sebab Kevin bukan owner, dia membantu saya kat sini. So memang ada sikit kurang info, jangan marah eh. Okey, dan kalau saya tengok kat belakang ni, dia ada gunakan power amp. Boleh ceritakan sikit tak berapa banyak amp digunakan? Amp jenis apa, monoblock ke atau apa ni? Okey, dia kat sini dia pakai 2 amp. Dua-dua pun 4 channel. Sebab dia main SQ, jadi tak perlulah sampai nak pakai monoblock tu. Jadi 4 channel tu, yang 2 untuk tweeter, 2 untuk mid-range. Lepas tu yang kat lagi satu 4 channel tu, 2 untuk mid-bass. Lepas tu lagi 2 dia monobridge untuk dia punya subwoofer. Sebab main SQ kan tak perlulah power dia kuat sangat. Okey, so kesimpulannya kalau main SQ tak perlu power yang tinggi. Jadi kalau saya tengok kat sini, penggunaan woofer dia yang ni berapa inci ya, Kevin? Yang ni 10 inci. 10 inci. Dan untuk Volkswagen Beetle ni, kalau korang tengok kat sini ni, boleh saya tahu dia memang macam ni ke ataupun dah di custom made kan untuk fitkan woofer dia M semua ni lah? Kat belakang ni sebenarnya dia tak secantik macam ni lah. Tapi sebab nak letak M, nak letak benda-benda semua ni kan, kan dia makan wang kan, jadi kita custom made bagi dia tak makan sangat. Okay. Tapi makan sikit. Alright. Jadi maknanya bahagian kiri ni di custom made kan untuk fitkan subwoofer, belakang seat ni untuk masukkan amp. Kalau yang kotak sebelah sini ni untuk dia punya DSP, betul? Ya, betul. Okay, tapi tak apa, kejap lagi kita akan test bahagian dalam pula. Korang nak tengok? Jom! Teringat kembali kali pertama kita bersua. Ingat bila kita bersepatu serupa. Tak lama dahulu jangan kata kau dah lupa. Kau bersama kawan-kawan muda yang nyata. Kau paling menyerlah di antara mereka. Rambut hitam, warna coklat anak mata. Membuat aku kurang fasih bila bicara. Apa kata kita ambil sedikit masa untuk mengenali sesama kita dengan lanjutnya. Dan jika kau rasa apa yang ku rasa, ayo kita ke bab kedua dan seterusnya. Cantik dirimu buatku tertarik. Menghilang segala prasangka di jiwa. Oh cantik, sungguh aku cinta. Okay guys, so macam mana korang dah dengar bunyi dalam kereta tadi kan?
So overall bagi saya, bila saya dengar kereta tadi yang menggunakan setup three way, staging dia memang cantik, yang mana kalau selalu korang dengar orang sebut bunyi itu macam live depan dashboard korang, ini adalah contoh dia lah. Tapi mungkin korang tak dapat rasa kan sebab korang hanya tengok video. Macam saya duduk tadi tu memang dapat rasa staging dia cantik, tonality dia pun memang orang kata accurate. Dan selain daripada itu, untuk kereta ni dia adalah contoh yang baik bagi saya, yang mana kalau korang berminat untuk setup SQ tapi yang agak minimalis ataupun simple lah, senang kata, harap korang dapat sedikit sebanyak idea ataupun info lah daripada setup kereta ni. Dan untuk episod seterusnya car review, kita akan terjah kereta apa, kita tak nak beritahu lagi, korang kena tengok next episode sama ada dia SQ ke, SPL ke, SQL ke. So apa-apa pun, korang jangan lupa like, share video ni, mudah-mudahan dapat manfaat kepada korang. Dan tolong komen dekat channel ni, bagi idea kepada kita orang, suggestion lah, apa-apa saja topik yang korang nak kita orang terjah atau korek lebih lanjut. Tak kisah topik tu kita dah pernah sebelum ni terjah pun, tak apa, kita mungkin nak pergi lagi detail pun boleh. Okey, dan paling penting, subscribe. Dan terima kasih tak dilupakan kepada penaja-penaja kita orang, sebab tanpa dia orang ni memang kita orang tak dapat nak teruskan, tak dapat nak sharekanlah info-info yang bermanfaat ni kepada korang, tak dapat nak dapatkan kereta-kereta rare ni nak preview kat korang secara percuma. Alright, so kita jumpa lagi dalam episod seterusnya minggu hadapan. Saya Bro Herman, ciao.